game. Video kali ini guys, Sakura Kusumoto sudah update nih teman-teman. Kira-kira update-annya ada hewan baru nggak ya? Soalnya katanya guys ada ulir kobra loh. Wah, serem banget guys. Apa jangan-jangan itu enemy baru yang ada di Sakura? Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk kita cari lokasinya di mana keberadaan ular kobra tersebut, guys. Kalau gitu, langsung aja kita mulai game-nya. Oke guys, kalau gitu sekarang Sakura nih akan mulai pencariannya dari rumahnya dulu nih ya guys ya. Ayo Chami, temenin aku untuk mencari ular kobra. Ada nggak menurut kamu kira-kira? Sakura nih, aku takut, nggak mungkin lah ada ular kobra di rumah kamu. Ya juga ya guys ya, nggak ada kali ya temen-temennya. Nggak mungkin banget kan ada di kamarnya Sakura nih. Aduh, serem banget guys kalau ada. Wah, kayaknya ya teman-teman kita harus cari di luar tempat lain guys selain rumahnya Sakura nih. Yaudah kalau gitu coba kita keliling dulu ya guys ya, pakai mobil. Ayo Chatni buruan, ayo Chatni naik. Sakura nih, jangan tinggalkan aku. Ah, Chatni cepat dong naik. Iya. Lah, Chatni kok kamu gak mau ikut sih? Aku takut. Aduh, masa kamu takut sih? Ayo dong, kamu kan kucing kesayangan aku. Ya sudahlah, apa boleh buat dipaksa sama majikan. Let's go lah kalau begitu. Ayo guys, kita pergi guys. Kita cari ya gimana keberadaan kobra itu. Hah, Mbak Kuning. Tahu ada kobra nggak? Wah, Sakura nih, kamu lebih baik jangan mencari tahu. Ini kamu dimakan loh. Aku nggak takut. Ayo Mbak, ikut aku yuk. Ya elah, Sakura nih, kenapa aku harus diajak sih? Ya kan tambah rame, tambah seru. Aku nggak mau sendirian loh. Ya kamu aja lah. Sini kita mau kemana lagi? Iya, aku juga nggak tahu sih kita mau kemana. Wah, kamu kayaknya salah jalan deh. Iya deh, sepertinya salah jalan. Terus gimana dong nih Mbak Kuning? Keluar aja lah, jangan lewat sini. Aduh, Sakura nih capek banget nih guys nyari. Oh, ternyata petunjuknya guys. Itu dia, ada perumahan ternyata di sebelah sini. Hei kalian semua. Sakura nih, akhirnya kamu datang. Aduh Tom. Hei kalian tahu gak sih kalau misalnya ular kobra di sini? Gak tahu Sakura nih, tapi sih aku udah gatal-gatal nih kepalanya. Soalnya aku kalau gatal-gatal tuh pasti beneran ada ular. Aduh, Madako. Iya loh Sakura nih, tanya aja teman-teman kamu. Coba tanya deh kalau begitu. Asuki, Chika, kamu udah ngeliat ular kobranya belum? Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa sih Sakura nih. Coba kamu tanya dulu sama orang yang di dalam rumah itu, siapa tahu. Ya udah deh kalau gitu Chika, kamu ikut aku ya. Ya udah aku ikut kamu deh. Ayo semuanya kita coba cek. Nah, cek apa? Ini aku udah foto nih ular kobranya, lihat deh. Keren banget. Keren dari mana sih ular kobra itu menyeramkan? Tidak juga Sakura nih, kalau tidak berbisa tidak apa-apa. Aduh, mana ada, tapi kalau ular liar itu biasanya berbahaya. Iya sih, aku juga kaget tuh. Tuh kan, ya ampun Ryuma aja matanya sampai melotot gitu. Iya Sakura nih, lihat ini. Masa katanya ada yang meninggal karena sudah dihisap darahnya. Hah, itu Dracula apa ular sih sebenarnya dia? Soalnya kalau ular itu bukannya menghisap. Aduh Ryuma, terus dia apa dong? Dipatok, ular itu dipatok tau gak sih? Oh gitu, iya. Yaudah kalau gitu kalian coba cari berita yang benar dulu deh. Aku mau masuk ke rumahnya. Yaudah kalau gitu. Hah, rumahnya? Apa jangan-jangan ini rumah ular guys? Kayaknya gak mungkin deh. Permisi. Wah, mereka semua pada nangis. Sedih-sedih aku digigit ular. Masa sih Bumi kamu digigit ular? Iya, Nanase emang kamu juga digigit? Enggak sih, aku ikut-ikutan nangis aja deh. Soalnya Bumi kasihan kalau nangis sendirian. Aduh, yaudah. Kalian semua jangan ikut-ikutan nangis ya. Kita cari aja di mana itu. Aduh Sakura nih, jangan cari deh. Nanti kamu akan kenapa-napa. Tenang saja, aku tidak akan kenapa-napa. Kita lihat. Gawat, ularnya tuh ada di sini, ada di bawah tempat tidurku, Sakura nih. Aduh, saya bisa aja kamu mana? Coba aku lihat dari bawah. Nggak ada apa-apa, kok nggak ada ularnya. Coba di sini, nggak ada juga. Tuh ya kan? Tapi aku curiga Sakura nih. Selain di rumah ini ada lagi ruangan kosong yang harus kita curigai. Di mana Ritsu? Di luar. Coba kalau gitu kita keluar aja. Ayo semuanya ikut aku, kita keluar, kita cek. Ayo semuanya yang ada di sini. Sakura nih, lewat sana. Lewat mana? Lewat sini. Ini ngapain lagi? Aduh yohe, jangan di atas gitu dong. Kamu mau keluar kan Sakura nih? Keluarnya lewat pintu lah. Pintu mana ya? Ya pintu depan lah Sakura nih. Aduh. Oh yaudah kalau gitu. Kita harusnya lewat depan guys. Salah posisi Sakura nih. Aduh ampun Sakura nih. Jadi kita cek dulu ya guys ya, di mana tuh. Oh, jangan-jangan di sebelah sana. Guys, aku deg-degan nih teman-teman.
apa jangan-jangan di sini ular kobranya. Eh kalian semua cepetan ikut aku. Iya Sakura nih, kamu duluan yang maju ya. Ya udah kalau gitu. Ular kobra kamu di dalam enggak? Coba kita lihat guys, ular kobra. Tadi aku udah lihat item besar gitu, teman-teman coba kita intip lagi ya. Ular kobra. Lah, kok hilang? Dan ini dia caranya. So guys, itu dia tadi tutorialnya gimana munculin ular kobra nih guys. Jadi gak beneran ada yang baru ya guys, hewan di Sakura ya. Sebenarnya update-annya sih sudah ada banyak banget pro juga peta dan lain-lain. Tapi sih aku berharap juga ada penambahan hewan juga ya guys ya. So kalau gitu untuk rumah propsnya ini teman-teman, kalian bisa catat aja ID-nya guys, 4716-4713-1559-32 guys. Itu dia ID propsnya. Kalau gitu terima kasih banget yang sudah buat bangunannya, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jadi jangan lupa di like dan subscribe channel aku. Dan sampai jumpa kalau gitu teman-teman di video anime game selanjutnya ya. Bye.